Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memblokir aplikasi Google Play Store. Jadi nggak bisa download game ataupun aplikasi ya. Seumpamanya kalian punya teman, punya adik atau mungkin punya anak yang suka pakai handphone, kemudian download game atau aplikasi seenaknya ya. Ada beberapa cara, cuman saya di sini mau memperlihatkan dua cara. Oke, langsung aja. Untuk langkah yang pertama, kita masuk langsung ke Play Store-nya ya. Nah, setelah masuk, pencet yang akun ini nih, yang bulat. Nah, kemudian langsung ke setelan. Pilih yang keluarga. Nah, di sini pilih yang kontrol orang tua ya. Nah, di sini kontrol orang tuanya nonaktif, maka kita aktifkan. Nah, di sini untuk mengaktifkannya diminta PIN. Biasanya 4 angka, misalnya saya masukkan 0000. Oke, kemudian konfirmasi lagi. Langsung oke. Nah, maka sudah aktif. Langsung aja kita ke pencet yang aplikasi dan game. Nah, di sini kalian bisa pilih game-game atau aplikasi. Misalnya saya rating 3 aja ya, yang paling rendah. Nah, kemudian kita simpan. Nah, maka kita coba untuk cari. Nah, di sini misalnya seperti game yang disukai anak-anak, seperti misalnya Free Fire, saya searching ya. Nah, di sini seperti Free Fire nggak muncul. Terus apalagi ya, PUBG misalnya. Nah, maka di sini PUBG juga nggak muncul. Ini dikarenakan Play Store aplikasi atau game yang muncul itu yang berrating 3 ke bawah gitu ya. Tapi kelemahannya untuk rating, untuk game atau aplikasi yang rating 3 ke bawah itu masih muncul ya, masih bisa di download gitu. Nah, seperti ini masih bisa kita download. Nah, dia terdownload kan, saya batalkan ya. Nah, jadi kelemahannya di situ untuk beberapa aplikasi yang ratingnya masih di bawah 3 tadi masih bisa dimunculkan. Oke, sekarang kita untuk langsung ke cara yang kedua ya. Cara yang kedua ini kita langsung pergi ke setting atau ke pengaturan. Nah, di sini pilih yang kartu SIM dan data seluler ya. Nah, di sini kemudian pilih yang penggunaan data, kemudian pilih yang izin jaringan. Nah, maka akan muncul seperti ini aplikasi-aplikasi semua ya. Kita cari yang Google Play Store. Nah, jika ingin memblokir atau menonaktifkan si internetnya, maka kita pilih yang paling bawah ya, nonaktifkan jaringan. Nah, maka saya coba kembali ke Play Store. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, Google Play Store dilarang menggunakan jaringan. Kita pilih aja tetap matikan. Nah, gitu. Kita coba back, kemudian masuk lagi. Nah, seperti ini. Dia nggak bakalan terdownload ya, karena jaringannya kita matikan. Nah, muncul seperti ini. Jadi seperti itu untuk blokirnya. Misalnya untuk handphone-handphone sekarang itu mempunyai apa ya namanya, toko atau store-nya masing-masing lah ya. Seperti saya ini masih ada App Market. Nah, di App Market ini juga masih bisa menginstal game atau aplikasi. Nah, maka untuk memblokirnya kita kembali ke pengaturan, kita lakukan langkah yang seperti tadi ya. Sorry, ke pengaturan, kartu SIM dan data seluler, kemudian ke penggunaan data, kemudian ke izin jaringan. Nah, maka
Nah, seperti ini misalnya APP Market tadi ya. Kita pilih aplikasinya. Kemudian pilih yang nonaktifkan jaringan. Nah, maka kita coba ke APP Market tadi. Nah, maka muncul persis seperti tadi ya. Pilih aja yang tetap matikan. Nah, misalnya seperti ini, Shopee install. Nah, dia tidak akan terdownload ya, karena jaringan untuk aplikasi ini kita matikan. Oke, sekian aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.